Informasi lain, pemirsa, di mana hujan deras yang mengguyur wilayah Puncak mengakibatkan kenaikan tinggi muka air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore. Petugas pun menetapkan status siaga 3. Ketinggian muka air Sungai Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa meningkat tajam dengan ketinggian air mencapai 120 cm. Sebelumnya, debit air berada pada status normal dengan ketinggian hanya 10 cm. Peningkatan tinggi air ini terjadi setelah wilayah hulu Sungai Ciliwung di Puncak dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Volume air yang mencapai level ini menjadi yang tertinggi sejak musim kemarau. Diperkirakan volume air sebanyak 188 ribu liter per detik akan sampai di Jakarta pada minggu ini. Petugas juga mengimbau warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung untuk waspada terhadap potensi banjir kiriman. Untuk debit Katulampa hari ini sekarang mencapai 120 cm yang tadi awal itu sekitar masih normal ya. Lalu hujan deras di sekitaran hulu Puncak jadi menimbulkan debit air meningkat. Gitu. Saat ini statusnya siaga berapa? Untuk saat ini statusnya di Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.